Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat sambal terong ala kami. Adapun bahan-bahannya, bawang merah, bawang putih, garam, cabai, garam, micin, terasi, tomat, terong, dan petai. Mari kita buat. Bawang putih, bawang merah dipotong tipis. Cabai dan terasi, garam, micin yang udah digoreng lalu ditumbuk. Atau dihaluskan sampai halus dan rata. Inilah hasilnya yang sudah dihaluskan. Lalu tomat, petai, terong, bawang merah, bawang putih digoreng sampai masak. Sudah masak, semua bahan diangkat lalu dicampurkan di cabai yang sudah ditumbuk tadi. Nanti kita haluskan lagi. Semua bahan ditumbuk dan diratakan biar benar-benar tercampur. Lalu kita kasih jeruk nipis atau limau sambal. Ini sesuai selera ya. Yang tidak suka tidak apa-apa, tidak dikasih. Karena saya suka jeruk yang masam-masam, saya kasih. Sudah selesai sambalnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.